kami pemerintah daerah Kabupaten Badung bersama DPRD dan seluruh jajaran Forkompinda dan jajaran ASN di Badung melaksanakan kegiatan apel dalam rangka hari ulang tahun otonomi daerah yang ke-28 untuk tahun 2024 ini. Sebagaimana yang saya sampaikan, membacakan arahan Bapak Menteri Dalam Negeri bahwa otonomi daerah ini adalah merupakan satu hak dan kewenangan secara otonom yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah dalam mengatur rumah tangganya sendiri yang tetap berdasarkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, maka pada kesempatan ini tentu kami mewakili Bapak Bupati sebagai inspektur bersama Pak Ketua DPR hari ini hadir dalam peringatan Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah akan mencoba semangat ini akan kita tunjukkan mudah-mudahan untuk tahun 2024 dan tahun-tahun selanjutnya kita akan bisa melaksanakan sebagaimana amanah yang tertuang di dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 yang mengatur tentang pemerintahan daerah.